Maksud gue begini, misalnya kalian itu adalah user tank, berarti emblem utama yang kalian pakai, kalau nggak emblem support, emblem tank dong. Nah, karena emblem utama kalian itu adalah emblem tank sama emblem support, kalian itu nge-spin di sininya, ngebukanya pas lagi promo emblem tank. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini nih lihat nih. Ini promonya lagi emblem tank. Halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian, kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga nggak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share, gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe, karena gue melihat data dari YouTube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%-nya nggak subscribe teman-teman. So, subscribe sekarang. Abis video juga boleh ya teman-teman. Oke, okay? Thank you semuanya. Yo, what up brother, welcome back with your boy Lexi di sini. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas bagaimana cara mempercepat level emblem kita supaya levelnya cepet ke 60. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke inti videonya. Tips yang pertama dari gue, kalian harus cek punya chest apa enggak. Chest itu apa? Chest itu adalah peti-peti yang nganggur yang ada di item kalian. Misalnya kayak gini nih tuh ya. Kalian bisa lihat nih, apakah ada yang akan memberikan kalian itu magic dust, fragment, terus BP ataupun tiket, yang dimana kalau memang ada tiket, ada BP, itu bisa ditukar nantinya sama emblem yang ada di shop ya teman-teman. Contohnya kayak gini nih, misalnya ya. Kita cari dulu nih item nih. Kayak gini nih, kalau kita buka teman-teman, tuh dapat 20 tiket. Nanti tiketnya ini bisa kita tukerin dengan emblem dengan cara kita ke shop, terus ke prep teman-teman, terus kita spin. Oke, yang pertama teman-teman, yang pertama itu adalah tipsnya bukain semua chest, entah itu yang dapat BP, dapat fragment emblem, dapat magic dust, dapat tiket, kalian bukain semuanya ya teman-teman. Tips yang kedua itu kalian tiketnya itu jangan dipakai buat lucky spin. Kalau kalian tahu draw ini lucky spin, itu kan pakai tiket nih. Misalnya kayak gini nih ya. Itu kan pakai tiket teman-teman. Nah, kalian ini kalau emblemnya belum maksimal, gua saranin kalian jangan spin dulu. Kalian level maksimalin dulu emblem-emblemnya, baru kalian boleh spin kalau memang tiketnya berlebih. Soalnya buat dapetin si Kimi ini ataupun hero-hero yang ada ataupun skin-skin yang ada di Lucky Spin itu persentasenya kecil banget cuy, dan hoki-hokian doang, jadi belum pasti dapet teman-teman. Maka dari itu lebih baik kalau kalian punya tiket, mendingan kalian pakai buat naikin emblem dulu. Kemudian tips berikutnya itu kalian tentuin nih role apa yang kalian mau mainin. Maksudnya gimana bang? Maksud gue begini, misalnya kalian itu adalah user tank, berarti emblem utama yang kalian pakai, kalau nggak emblem support, emblem tank dong. Nah, karena emblem utama kalian itu adalah emblem tank sama emblem support, kalian itu nge-spin di sininya, ngebukanya pas lagi promo emblem tank. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini nih lihat nih, ini promonya lagi emblem tank. Jadi kalau kita buka nih, satu misalnya nih ya, satu. Terus kita buka lagi teman-teman lewat yang animasi biar cepet. Tek. Nih, satu draw lagi akan mendapatkan dua kali emblem si ini. Jadi pas kita buka teman-teman, bem. Dapatnya 40. Jadi dua kali lebih banyak dibanding kita dapat biasanya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kan reset season nih. Habis reset season kan kalian dapat BP sama dapat tiket kan? Nah, tiketnya itu teman-teman kalian draw buat di sini. Misalnya kalian user tank, kalian draw pas ininya emblem tank. Misalnya kalian user MM ataupun user assassin, kalian draw-nya pas ininya emblem assassin ataupun emblem MM. Misalnya kalian offlaner, ya kalian draw-nya pas lagi emblem fighter teman-teman. Kayak begitu.
Nah sekarang kan lagi tank nih, buat kalian user tank boleh banget kalian langsung spin nih yang 5 kali aja teman-teman ya, biar dapat diskon 25 tiket. Bam, lihat nih ya. Di sini kita dapat langsung 124 emblem tank dan ini akan mempercepat kalian dalam mengupgrade emblem kalian teman-teman. Terus misalnya hero kalian udah lengkap teman-teman. Kalau hero kalian udah lengkap, boleh tuh kalian buka pakai yang ini teman-teman. Pakai yang 2700. Ataupun kalau memang ini lagi nggak promo teman-teman, kalian bisa beli nih di sini. Yaitu di rekomendasi kalian buka, abis itu kalian geser ke paling ujung. Ada yang limited emblem chest, sama ada yang lucky sandar emblem chest. Kalian bisa beli ini sama ini. Kalian beli aja maksimal bro, soalnya mereka setiap minggu cuma ada 5 kali doang. Jadi kalian bisa beli 5 kali selama 1 minggu. Abis itu kalian gak bakal bisa beli lagi dalam minggu itu. Bisa beli lagi ketika minggu depannya. Kayak gitu brother ya. Dan buat yang diamond-diamond teman-teman gak usah dibeli. Soalnya kalau pakai diamond teman-teman mendingan kalian beli skin ataupun beli emote. Soalnya kan kalau diamond itu kan memang dikhususkan buat beli skin. Dan menurut gua skin juga pengaruh cuy. Soalnya kalau skin itu kan menambah beberapa atribut dari kita kan. Misalnya kita pakai hero tank, terus kita beli skin buat hero tank, itu kan nambah 100 HP. Terus misalnya kita beli skin buat yang physical attack ataupun yang hero-hero physical kayak marksman ataupun assassin, itu kan nambahin 8 physical attack dan itu menurut gua lumayan banget cuy. Dapat membantu sedikit dari gameplay kalian biar damage kalian lebih sakit ataupun kalau kalian pakai tank darah kalian lebih tebal sedikit. Oke teman-teman kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah buka chest semuanya. Abis itu yang kedua, kalian jangan lucky spin kalau memang belum penuh emblemnya. Yang ketiga, kalian bisa beli prep di sini. Usahain kalian buka dulu pakai yang tiket teman-teman karena kalian punya jatah nih membuka dengan tiket tersisa 45 banding 50. Jadi kalau kalian mau upgrade emblem sesuai role kalian, kalian tungguin dulu nih ininya emblem apa. Kalau udah sesuai sama role kalian, baru kalian beli pakai tiket. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kalian bisa beli juga chest-chest yang ada di sini. Di sini. Dan gue saranin sih ambil yang mingguan aja teman-teman ya. Karena kalau yang ambil yang ini yang standar itu agak mahal, jadi kalian bisa ambil yang limited aja. Sama yang ini juga, lucky standard chest, enggak apa-apa. Tips berikutnya dari gue buat nambahin level emblem itu, kalian itu harus yang namanya pakai ini teman-teman. Pakai yang namanya double XP sama double BP. Buat apa sih bang? Nah double XP ini kalian ketika naik level itu biasanya bisa ngeklaim achievement di sini teman-teman, di sini ya. Dan itu beberapa ada yang dapetin emblem. Misalnya kayak gini nih, kalau udah level 70, gue dapat 1000 emblem MM plus dapat 25 fragment. Dan itu lumayan banget buat kita nambahin yang namanya emblem kita. Kemudian kalian juga kalau kalian nambahin BP kalian, misalnya kalian pakai BP ini nih, berarti kan kalau kalian nambahin BP ini per minggunya kalian bisa dapat 10.000 poin. Nah 10.000 poin itu teman-teman bisa kalian beliin emblem di sini nih, emblem di sini di prep kalian beli di sini teman-teman. Kemudian tips yang terakhir adalah sabar bro. Kalau kalian mau main nggak pakai uang ataupun nggak pakai diamond ya sabar. Kalian grinding dulu, lebih sering main, beresin misi-misi yang ada, dan jangan lupa kolek-kolek ya teman-teman. Kolek tuh ini nih, kalian buka, kalian claim, kalian ketik ini, terus kalian buka chestnya, terus kalian bisa klik kalau udah 400, bisa juga ambil di sini yang 800, tep, dan kalian bakal dapet 500 gold sama 60 magic dust. Berguna banget buat upgrade yang namanya emblem kalian. Ya kalau kalian mau lebih cepat lagi naik level emblemnya ya beli diamond bro, beli diamond terus kalian beli nih, beli di sini nih yang diamond begini nih. Dan kalau kalian ngerasa wah terlalu lama nih gue upgrade level emblem gue, kalian bisa beli akun-akun yang ada di Instagram ataupun di platform-platform seperti itempu. Di sana udah banyak banget akun yang level emblemnya maksimal dan harganya ada kok teman-teman yang di bawah 100.000 dan menurut gua sangat terjangkau daripada kalian harus main dari awal dan namatin untuk menuhin level emblemnya. Gua sendiri teman-teman naikin level emblem itu kira-kira sekitar
6 bulanan baru bisa level 60 semua. Dan itu 6 bulan itu gue main terus-terusan bro, tiap hari gue main, tiap hari gue upgrade. Dan memang gak ada yang instan cuy, semuanya butuh proses, ingat ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja tips dari gue. Memang sih sebenarnya tipsnya kayak basi gitu ya, cuman ya emang kenyataannya begitu cuy. Kalau kalian mau naikin emblem ya caranya begitu. Bukan kalian pakai bug, bukan kalian pakai VPN, itu namanya menyalahgunakan ataupun cara-cara yang ilegal. Dan gue pribadi gak pernah pakai cara itu, dan gue juga gak menyarankan kalian untuk pakai cara-cara ilegal. Kalau kalian mau pakai cara ilegal silahkan, tapi kalau kebanyakan tanggung masing-masing ya teman-teman. Oke, segini aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share. Bye-bye.